PUN Sabah pada 27 Ogos 1976 selepas kapal terbang yang dinaiki oleh Ketua Menteri Sabah Allahyarham Tun Fuad Steven. Dan 6 hari bulan Jun 1976, 2 bulan kemudian pada 27 hari bulan Ogos 1976, Ketua Menteri yang baru ini meluluskan, kamu boleh buka Perlembagaan Sabah, kamu akan nampak di depan sekali itu ada tulis bahagian pindaan. So kamu tengok 278-1976, separuh daripada buka surat tu adalah tentang berapa banyak artikel yang dipindah oleh Dun Sabah pada masa itu. Okay. So selepas itu, kerajaan yang sama pertama sudah ubah itu yang ada dalam perlembagaan. Sebab kita bukan setakat ada undang-undang di dalam Perlembagaan Sabah, kita ada undang-undang yang ditulis dalam ordinan. Contoh land ordinan. Land ordinan ni dia bukan di dalam Perlembagaan Sabah. Oh, belum lagi kau buka pasal pelabuhan. Pelabuhan dia tidak ada dalam Perlembagaan Sabah. Kuasa menteri, bahawa menteri Sabah ni rupa-rupanya dia ada kuasa memecat. Bayangkan tu, menteri Sabah boleh pecat. Dan ini kuasa ni, okey, dihapus melalui Dewan Undangan Negeri oleh kerajaan Haris Saleh atau kerajaan Berjaya lah, senang cerita. So this is how things are. So pada tahun 84, the maximum orang nampak sudah, labuan diserahkan melalui Dewan Undangan Negeri.